Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi pengalaman saja. Kemarin waktu saya di rumah, mobil ini ketabrak sama pick up pas posisi di sini nih. Tapi saya cuma nanya-nanya ke tetangga, katanya bengkel terdekat dari rumah saya katanya bagus buat pengecatan mobil. Akhirnya saya coba datang ke sana. Namun ternyata emang mungkin kalau secara kasat mata bagus lah hasilnya. Tapi pas dilihat-lihat, mungkin dari kamera juga ketahuan lah perbedaannya. Cat asli sama cat yang baru dicat, sangat jauh bedanya. Jadi saran saya, janganlah sekali-kali coba-coba untuk ke bengkel yang belum jelas. Mending langsung dibawa ke bengkel resmi aja. Biar Anda, biar bapak-bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, tidak menyesal seperti saya. Tuh. Sangat jauh perbedaan warnanya, yang asli sama yang baru dicat kemarin. Pengerjaannya sangat cepat, cuma sehari semalam doang udah beres. Dan suruh diambilnya itu pas posisi ya mungkin sekitar jam seginilah, jam 5 atau setengah 6 sore. Udah mulai gelap, jadi nggak begitu ketahuan. Pas begitu saya cek di rumah, ya saya pikir kan masih barulah, makanya ada perbedaan. Tapi ternyata lama kelamaan ya makin ketahuan warnanya beda. Bukan mata saya doang gitu yang salah lihat, emang bener warnanya juga jauh perbedaannya. Hanya berbagi pengalaman saja ya, biar saudara-saudaraku sekalian tidak menyesal kalau punya kendaraan kegores, mendingan ke bengkel yang udah terpercaya saja. Jangan ke bengkel yang di pinggir jalan seperti saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.